Tiga rumah warga di Desa Cotmani, Kecamatan Cimpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, rusak akibat tertimbun tanah longsor pasca hujan deras yang melanda wilayah itu. Satu rumah rusak parah di bagian dapur, beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tiga rumah yang tertimpa longsor masing-masing milik Talib, Syarifah, dan Kecik Ali. Hingga Sabtu pagi, tanah longsor tersebut belum dievakuasi oleh petugas, meskipun petugas telah melakukan peninjauan ke lokasi. Talib, pemilik rumah yang tertimbun longsor, mengaku tanah longsor terjadi usai warga berbuka puasa. Akibatnya dapur rumahnya tidak dapat digunakan lagi. Pak, ini kapan terjadi ini, Pak? Ini kira-kira siap buka puasa, Pak. Kira-kira jam 7 lewat. Pak. Ini kenapa awalnya, Pak? Lantaran diguyur hujan, Pak. Diguyur hujan, ya? Ya. Ada korban jiwa, Pak? Nggak ada, Pak. Dapur yang hancur, Pak. Nggak bisa pakai lagi. Pak, hingga saat ini sudah berapa meter lagi yang tinggal nih untuk apa setelah terjadinya longsor nih, Pak? 1 meter lagi lah yang tinggal, Pak. Warga berharap adanya perhatian pemerintah daerah untuk mengatasi tanah longsor di desa mereka. Warga khawatir akan terjadi longsor susulan karena curah hujan masih terus terjadi di wilayah itu.